Oke teman-teman, balik dengan saya channel Sene Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada di Mobile Legend. Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas untuk bocoran event Mega Sale ya teman-teman ya, yang akan hadir di Mobile Legend teman-teman, tepatnya di bulan Oktober dan November ini ya. Nah jadi di event ini adalah event yang pastinya sudah sangat kita tunggu-tunggu ya teman-teman ya, karena di event ini itu kita bisa mendapatkan ya, yaitu item-item atau skin-skin yang mungkin selama ini kita inginkan teman-teman. Nah di sini untuk event Mega Sale itu sama seperti event 1 diamond ya teman-teman ya, karena di Mega Sale ini semua item yang ada di shop itu hampir semua bisa menjadi 1 diamond. Sebenarnya 1 diamond itu karena sudah terpotong dengan promo diamond yang kita miliki. Di sini ada skin limited yang bisa kita beli ya, atau yang di resell kembali seperti skin Carry Gilger. Ini adalah skin limited yang bisa kita beli dengan menggunakan promo diamond. Dan pastinya untuk skin ini ya, bagi teman-teman yang mungkin menginginkannya, karena ini adalah kesempatan dimana kita bisa ngedapetin skin ini. Selain itu juga ada skin-skin yang dijual secara dengan menggunakan diskon ya teman-teman ya. Di sini juga untuk recall tas-tas ya, yaitu Fire Crown, ini juga di resell kembali. Dan bagi teman-teman yang mungkin ingin ngedapetin recall ini, bisa ngebeli ya di event Mega Sale nanti. Tidak ketinggalan juga untuk recall tas-tas juga yang Seal of Unfill, jadi kita bisa dapetin juga. Jadi mungkin bagi teman-teman yang kemarin pengen beli ya, maka untuk di Mega Sale ini udah bisa beli, karena kita bisa dapetin ya untuk eventnya dirilis kembali atau diresell kembali untuk recall. Nah selain dari item-item tersebut, di sini juga untuk hero ya, hero sepertinya tetap ya teman-teman ya, cuman mungkin memang di diskon yang di diamondnya, tapi kalau biasanya dia untuk yang di battle point itu juga ada diskon teman-teman, tapi nggak semua hero ya, hanya hero-hero tertentu yang mungkin diberi diskon oleh Moonton. Tapi kalau untuk yang diamond itu hampir semua bisa kita beli dengan diamond, karena dengan promo diamond teman-teman. Dan di sini untuk skin pastinya juga akan ngedapetin diskon di event Mega Sale nanti, cuma biasanya untuk skin untuk diskonnya bervariasi, baik dari epic, special, elite ataupun basic. Biasanya kalau yang epic dapat diskon 20%, kalau special 30%, elite 40%, dan basic yang hampir separuh harga yaitu 50%. Jadi untuk diskonnya bervariatif ya. Tapi yang pastinya untuk semua skin bakalan dapat diskon, dan pastinya kecuali dari skin limited itu bisa teman-teman beli pakai promo diamond. Jadi bagi teman-teman yang mungkin udah ngincar-ngincar skin yang pengen dibeli, maka di event promo diamond nanti jangan sampai kelewatan untuk ngedapetin skin yang udah kalian idam-idamkan ya, gila. Oke, itu dia untuk di skin ya teman-teman ya. Dan selain itu juga ada skin limited ya yang dijual ya, yaitu skinnya si Carry yang Gilger. Jadi ini adalah skin limited yang kalau nggak di resell dia nggak bisa dibeli teman-teman. Jadi ada dua skin, yaitu Carry Gilger dengan skinnya si Roger ya, yang Werewolf Cyber itu ya. Ini saya udah punya ya kalau nggak salah ya. Jadi kita scroll di agak ke bawah teman-teman. Ah ini dia. Nah ini juga di resell kembali ya, dua skin limited ini. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ngincar skin tersebut atau nungguin skin tersebut, jangan sampai kelewatan lah ya untuk ngebelinya. Lalu untuk di upgrade skin juga itu pastinya bisa kita beli ya. Jadi upgrade skin ini kita upgrade skinnya, mungkin teman-teman yang punya basic lalu ditukar jadi skin elite atau special. Untuk painted skin juga hampir semua akan diberi diskon juga. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin dapetin painted skin di event Mega Sale ini ya, jangan sampai kelewatan karena cukup murah ya, ada diskonnya teman-teman. Kalau untuk second status sepertinya enggak ya, karena dia enggak dibeli pakai diamond ya untuk item ini. Lalu untuk di emote teman-teman, untuk di emote untuk yang bundle itu kemungkinan akan didiskon. Nah ini yang bundlean ya, yang dijual per bundle. Jadi kita bisa beli dengan diskon ataupun dengan promo diamond. Tapi kalau untuk yang satuan sepertinya nggak didiskon ya teman-teman ya, kita harus beli dengan harga yang normal. Jadi itu dia teman-teman untuk bocoran event
satu diamond yang akan hadir ya di Mobile Legends di event Mega Sale nanti. Dan pastinya banyak sekali item-item eksklusif yang bisa kita dapatkan di event Mega Sale ini. Jadi jangan sampai kelewatan untuk ikuti event ini kalau sudah rilis di original server. Terima kasih teman-teman telah menonton. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.